dapat. Beberapa video sebelumnya gue fokus di tempat-tempat atau negara yang gue kunjungin. Salah satunya 4 negara beruntun yang gue kunjungin kemarin selama setengah tahun tuh ada Malaysia, kemudian ke Bangkok, dari Bangkok ke Filipina, dari Filipina terus gue ke Taiwan, dan yang terakhir kalau temen-temen nonton Instagram gue, lu bakal tahu kemana destinasi selanjutnya yang bakal gue upload vlognya. Nah tapi sebelum gue melanjutkan vlog ini, teman-teman merasa bahwa teman-teman pengin jadi traveler atau teman-teman memang suka dengan dunia traveling, silahkan di subscribe. Silahkan di subscribe channel ini karena gue bakal share tips-tips ke teman-teman semua mengenai seputar dunia traveling dan termasuk tempat-tempat yang udah gue kunjungin. Tapi ini intinya channel ini dibuat untuk sharing aja ke teman-teman supaya teman-teman dapat membuka wawasan lagi. Gue di sini bakal sharing ke teman-teman menurut pertanyaan yang teman-teman komen, mau itu masuk ke akun YouTube gue atau misalkan ke DM Instagram ataupun ke email. Tapi kayaknya gue bakal fokus di 12 pertanyaan yang udah gue pilih, dan pertanyaan ini yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar YouTube gue. Jadi gue bakal jawab sesuai pengalaman gue. Soalnya kadang kalau misalkan seperti gue bilang di vlog-vlog sebelumnya bahwa kalau kita baca gitu kadang kurang meyakinkan kan. Nah di vlog ini gue bakal menjelaskan ke teman-teman sesuai pengalaman gue. Jadi bisa jadi pengalaman gue dan pengalaman orang lain berbeda. Tapi pengalaman gue itu bukan fresh sih, tapi lebih ke gue baru beberapa bulan kemarin kesana. Jadi mungkin bisa menjadi acuan aja, meskipun tiap orang bisa berbeda-beda. Langsung aja, ini gue ada pertanyaan yang bakal gue jawab. Totalnya ada 12 pertanyaan. Yang pertama itu ada dari Cik Gu Johor. Ini gue sambil baca laptop ya, soalnya pertanyaannya ada 12, gue gak hafal satu-satu. Tapi gue bakal coba jawab seyang gue ingat dan sepengalaman gue. Ini pertama ada dari Cik Gu Johor. Pertanyaannya, nak tanya, apa pendapat pribadi awak tentang negara kami Malaysia dan pendapat kamu tentang rakyatnya? Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk membuka vlog kali ini. Jadi pertanyaan pertama, nak tanya nih, silahkan tanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar dan nanti bakal gue coba jawab satu-satu. Baik itu lewat DM Instagram, kolom komentar YouTube, ataupun lewat email. Apa pendapat pribadi tentang negara kami? Menurut gue, Malaysia itu... Mengapa gue milih Malaysia? Pertama karena dekat dari Indonesia. Kedua, bahasanya nggak terlalu jauh sama bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita sama-sama suku Melayu. Kemudian agama mayoritas kita sama Muslim, sehingga kita selaku pelancong Muslim dari Indonesia, ketika datang ke Malaysia, kita nggak terlalu banyak shock culture atau kita kaget sama kultur negara yang kita datengin. Karena kita banyak kesamaan, ya it's okay, dan gue go away aja atau let it flow aja. Gue langsung datang ke Malaysia dan explore. Dan pendapat kamu tentang rakyatnya gimana? So far, gue ngeliat rakyat Malaysia itu memang setiap daerah pasti mempunyai beda kebiasaan ya, termasuk Indonesia dan Malaysia. Tapi so far orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah, dan kalau kita nanya, dijawab. Jadi kita selaku solo traveling atau jalan-jalan sendiri ke Malaysia, nggak terlalu banyak hambatan. Dan so far Malaysia tempat yang wajib dikunjungi bagi teman-teman yang belum pernah keluar negeri. Gue saranin deh Malaysia jadi itinerary atau rencana perjalanan pertama buat solo traveling. Harus dicoba. Dan yang kedua, pertanyaan kedua datang dari saudari Reina Shalsabella. Ini pertanyaan kedua dari Reina Shalsabella. Pertanyaannya, pas di imigrasi perlu ditanyain jumlah uang yang dibawa nggak? Mungkin teman-teman beberapa ada yang bingung ya kenapa nanyain ini ya. Tapi menurut gue ini harus dijawab sih, harus dijawab. Karena ada isu beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu lah ya, bahwa pemerintah Thailand itu membatasi atau mengecek bagi solo traveling atau traveler backpacker yang datang ke negaranya supaya nggak ngegembel. Kok bisa? Bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa baca di YouTube atau baca juga di Google untuk artikel-artikel itu kayak gimana. Tapi buat pengalaman gue waktu gue di Malaysia itu nggak ditanya. Mungkin karena kita satu rumpun dan nggak terlalu jauh, jadi mungkin nggak terlalu riskan untuk ngegembel ya. Soalnya kalau di Bangkok kan mereka kayak yang penting traveling, yang penting jalan-jalan, yang penting lihat dunia, tapi mereka nggak mempersiapkan. Nah, di sini seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa kita itu harus menyiapkan yang namanya itinerary, rencana perjalanan. Jadi meskipun kita solo traveling atau backpacker, kita tuh tetap harus tersusun rata. Jadi dari pertama kita datang, kemudian kita kemana, sorenya kita kemana, dan kemudian kita makan apa. Jadi total selama kita perjalanan tuh kita terukur bahwa kita harus bawa duit berapa. Nah, sehingga di sini bisa diminimalisir untuk ditanyain jumlah uang yang dibawa apa enggak ketika kita traveling. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita solo traveling atau backpacker itu artinya sama dengan kita menggembel. Itu enggak. Jadi maksud gua di sini kita harus
terencana. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi mengenai itinerary, silahkan komen, nanti bakal gue bantu termasuk nyusunnya juga supaya teman-teman lebih paham lagi dan lebih cermat lagi ketika akan bepergian, contohnya dalam hal budgeting. Oke, oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Idrus Atmajaya. Pakai kartu perdana apa bang di sana? Gue nggak pakai kartu perdana. Biasanya gue kalau misalkan ngunjungin suatu negara yang memang gue udah yakin atau gue pernah kesana, gue nggak terlalu menitikberatkan atau memfokuskan bahwa gue harus pakai paket internet. Soalnya pertama gue itinerary-nya udah dibuat serinci mungkin. Kemudian gue juga di sana kayak short traveling gitu ke Malaysia dan Singapura, gue cuma 3 hari 3 hari. Jadi kayaknya wifi di hostel atau di penginapan itu udah cukup. Jadi buat Idrus, gue nggak pakai kartu perdana di Malaysia. Jadi tapi pasti ada sih kartu perdana buat traveler gitu. Harganya gue nggak tahu, bisa di searching aja ntar atau komen aja ntar gue coba bantu jawab. Tapi gue nggak pakai di Malaysia. Kalau gue low budget terus beli paket buat internet itu kayak nggak deh. Makasih banyak, soalnya gue masih punya budget yang harus disisihkan atau gue punya budget yang harus gue siapin untuk kegiatan-kegiatan lainnya kayak gitu. Next ini ada pertanyaan dari Sandy Amoy. Bang, kalau dari ke LIA2 airport ke Bukit Bintang ada nggak sih busnya? Terima kasih. Wah, sama-sama. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi ada yang ngasih tahu gue bahwa gue di vlog gue itu bukan kesalahan sih karena gue kurang informasi. Gue dari bandara kemarin itu ke KL Central itu naik bus dan nggak ke bandara satu lagi, malah gue pindah bandara untuk mendekati bis. Ternyata di dua-dua bandara itu, KLIA 1 dan KLIA 2, itu dua-duanya ada bis menuju ke KL Central. Dari KL Central menuju ke Bukit Bintang pakai monorail. Jadi inget ya, kalau misalkan kalian dari bandara itu, pasti kalian berhentinya di KL Central atau moda transportasi, pertukaran moda transportasi. Kalau kita kampung rambutan kayaknya ya. Ntar kalian dari KL Central, kalian bisa mecah ke penjuru kota Kuala Lumpur dengan menggunakan bus atau monorail. Dan itu gampang banget, jadi nggak usah khawatir. Pertanyaan selanjutnya, ini datang dari Febriona Putri. Thanks Mas Reja, video-videonya jadi bahan saya menyusun itinerary. Oh iya, boleh tahu nggak penginapan kemarin di mana ya? Thanks in advance. Nah, gue mau ngasih tahu bahwa gue kemarin nginep di daerah Bukit Bintang. Itu di Jalan Alor, itu di pusat kota Bukit Bintang. Jadi enak banget. Gue kalau misalkan mau nyaranin, ada yang nanya juga, di mana sekiranya gue harus stay di Kuala Lumpur, gue bakal ngasih tahu harus di Bukit Bintang. Karena itu benar-benar banyak mall, jalan-jalannya besar. Kemudian pertukaran MRT-nya juga daerah situ. Jadi enak buat kemana-mana. Jadi gue nyaranin untuk di Bukit Bintang, budgetin Jalan Alor. Kalau mau lebih detailnya silahkan komen, nanti gue coba bantu jawab supaya teman-teman bisa stay di Bukit Bintang. Dan di situ juga banyak makanan. Jalan Alor itu kalau malam ya terkenal sama street foodnya dan itu banyak banget. Teman-teman bisa kalap lah kalau malam-malam nyari makan di situ. Ini ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keberapa ya gue lupa. Ini aja. Nah, pertanyaan ke segitu ya. Ini ada dari Dewi Febrianti. Kak, penginapan di Malaysia gimana harganya sama kayak di Singapura atau dia lebih murah ya? Thanks. Sebenarnya kalau kita ngomongin penginapan, seperti gue bilang ada hotel, ada hostel. Dan gue selalu memilih hostel karena low budget. Dan hostel yang gue tinggalin di budgetin Jalan Alor ini, itu cuma 104.000. Tapi nggak sama makan. Tapi fasilitas enak, AC full, shower juga. Kemudian masuknya juga pakai kartu, jadi aman dan enak. Dan kemarin cuma 104.000. Pesennya di mana? Silahkan komen di link bio, nanti gue bakal kasih tau pesennya di mana. Udah sih gitu aja sih, gue gak mau panjang lebar, ntar gue disangka promosi, kan gue gak dibayar untuk itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Azmi Muhammad Naufal. Pertanyaannya, rekomenin dong tempat-tempat yang recommended kalau traveling ke Malaysia selain yang ada di video gue atau selain yang ada di atas. So far di Malaysia itu banyak banget ya tempat wisata, dan gak hanya di Kuala Lumpur, ada ke Putrajaya juga yang pusat pemerintahannya, bangunannya ikonik banget, bisa juga ke Malaka dan lain sebagainya. Cuman karena gue cuma di Kuala Lumpur, ya yang gue datengin di video solo traveling ke Kuala Lumpur ya itu yang menurut gue udah recommended banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih spesifik kotanya, misalkan bang tolong dong kasih tahu tempat yang rekomendasi di Melaka atau misalkan di Perlis atau misalkan di Kuching, nanti bakal gue kasih tahu. Tapi kalau buat di Kuala Lumpur bisa patokannya ke video solo traveling gue. Oke? Okay? Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya datang dari Fitri Nur. Mas mau kalau Mas, masnya dua kali. Lalu gue masih budak, panggil aja bang. Tuh banget. Panggil aja Alphard ya. Mas, kalau mau ke Batu Caves pakai moda transportasi apa? Nah, yang paling gampang
seperti gua bilang sebelumnya, yang paling gampang seperti yang gua bilang sebelumnya bahwa pertukaran moda transportasi, jadi semua transportasi itu kumpul di situ, yaitu di KL Sentral. Jadi kalau teman-teman mau ke Batu Caves, teman-teman bisa ke KL Sentral, dari situ naik KTM komuter. Kalau kita kayak komuter lain di Jabodetabek gitu ya. Dan itu bayarnya murah, itu bayarnya cuma berapa ya? 4 ringgit gitu apa 5 ringgit gitu. Pokoknya enggak mahal dan itu kurang lebih 40 menitan gitu dari KL Sentral ke Batu Caves. Itu berhenti langsung di stasiun Batu Caves. Jadi teman-teman enggak bakal bingung dan keretanya juga enak full AC dan enggak sedek-sedekan gitu kayak di komuter lain kita. Soalnya mereka jalurnya emang kepisah bukan ke arah tengah kota. Dan turun di Batu Caves, teman-teman tinggal langsung jalan-jalan dan naik ke Batu Caves-nya gratis. Baliknya juga sama. Jadi patokannya adalah KL Sentral. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Naik ke menara itu kena biaya berapa, Mas? Ini dari Chandra Kusuma ya. Naik ke menara itu kena biaya berapa, Mas? Mohon infonya. Terima kasih banyak, Mas. Kemarin gua naik ke, sebenarnya gua pingin naik ke ini sih, ke apa tuh? Menara Kembar Petronas. Cuma itu mahal. Dan kemudian emang enaknya mungkin dilihat dari luar ya, yang menara kembar itu. Gua juga sempat foto. Kalau teman-teman ngefollow Instagram gue, lu bakal tahu bahwa gua pergi kemana, difoto di mana, dan ya pokoknya seputar traveling gua pasti update-nya di Instagram dulu, termasuk ngasih tahu gua bakal traveling next kemana, gua ngasih tahu di Insta Story dan juga Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram gue. Dan di situ gue yang nggak naik ke Menara Kembar Petronas, tapi gue naik ke Menara Telekomunikasinya, itu bayarnya 160.000 dan gue via online. Dan kalau teman-teman mau tahu belinya di mana, teman-teman bisa cek di bawah ini. Kenapa gue milih online? Pertama, kalau gue slow traveling itu dan short traveling itu gue nggak punya banyak waktu buat ngantri. Kalau misalkan teman-teman via online, teman-teman tuh bisa memotong untuk waktu antri. Teman-teman bisa cuma nuker dan langsung naik ke atas. Dan gue udah membuktikannya, it's working. Next, dari Raka Siwi. Padahal bisa naik bus gratis loh. Daripada jalan kaki jauh, bus gratis juga jalurnya meliputi semua tempat pariwisata kecuali ke Batu Caves. Ya, betul sekali. Jadi di Malaysia itu ada namanya GoKL kalau nggak salah. Itu ada 4 jalur. Ada hijau, ada biru, ada pink. Pink ada nggak ya? Ada purple. Pokoknya ada 4 jalur, gue lupa. Dan itu memang melewati berbagai jenis. Ada satu namanya Blue Line kalau nggak salah ya. Blue Line ini melewati jalur-jalur perkantoran di Kuala Lumpur. Dan itu gratis. Ada haltenya juga. Dan ada yang melewati Bukit Bintang juga. Dan kemudian ada yang khusus melewati pusat-pusat shopping. Dan juga ada yang melewati tempat pembelanjaan khusus, tempat perbelanjaan. Jadi dia ngitarin Kuala Lumpur, tapi semuanya di tempat perbelanjaan. Dan kenapa gua nggak milih? Soalnya gua kan short traveling. Gua nggak punya waktu banyak dan gua nggak punya waktu buat nunggu. Jadi di mana gua beres satu tempat, gua pasti pindah ke tempat lainnya. Jadi agenda gua padat kayak artis gitu loh. Enggak, bercanda doang. Iya, jadi intinya gue nggak punya waktu panjang. Jadi gue dari satu tempat ke tempat lain, gue langsung pindah tek 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 gitu. Jadi emang udah itinerary-nya gitu. Dan memang gue nggak memasukkan itinerary untuk nyoba GoKL. Mungkin next time kalau gue ke KL, gue bakal nyoba GoKL ini dan gue bakal review ke teman-teman kayak gimana gitu ya. Oke, next. Dari Muhammad Zakaria. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Zakaria. Maksimal liburan tinggal di Malaysia berapa hari, Min? Nah, ini harus lebih spesifik sebenarnya pertanyaannya. Malaysianya di mana? Kalau lu mau keliling dari ujung Malaysia ke ujung Malaysia, ya mungkin butuh setahun mungkin ya. Atau misalkan keliling ke beberapa provinsi mungkin butuh beberapa bulan kali ya. Cuman karena gue cuma di Kuala Lumpur, gue rasa 3 hari cukup. Dan kalau misalkan itinerary kita udah jelas dari sini, 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 menurut gue 3 hari atau 2 hari lah flash traveling atau short traveling. Kalian berangkat Jumat, Minggu udah di Indonesia lagi, cukup. Jadi kalau ada yang nanya lagi berapa hari, di weekend aja menurut gue cukup. Cuman gak semua orang kan bisa istilahnya fisiknya kuat pindah ke satu tempat ke tempat lain. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kalian punya libur panjang, minimal 4 hari oke lah, apalagi membawa orang tua atau bayi ya. Tapi kalau menurut gue yang sehat walafiat dan masih kuat, gue weekend aja cukup. Dan kemarin gue juga weekend, I did it. Gue bisa. Next pertanyaan, Nurul Marsi. Ini pertanyaannya sebenarnya gue gak bisa jawab juga sih ya, cuman gue coba bantu jawab. Habis berapa solo traveling di Malaysia? Sebenarnya kalau masalah budget itu tergantung itinerary. Jadi tiap orang kan beda-beda ya. Kayak gue itu sukanya mengunjungi tempat-tempat yang emang khas dan unik. Dan ada orang yang suka cuma datang ke museum doang. Ada orang yang cuma pingin shopping doang. Ada orang yang cuma pingin foto-foto doang. Nah jadi tiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau balik lagi nanya ke gue kemarin habis berapa, gue total all in itu cuma 1.800.000-an. Murah atau mahal?
tiap orang pasti beranggapan beda. Ada yang bilang, oh itu mahal. Ada yang bilang, oh itu murah. Tapi menurut gue worth it bayar segitu buat selama 3 hari atau weekend. Dan gue puas gitu, meskipun ada beberapa yang terlewat karena situasi dan kondisi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dibantu budgeting, silahkan bikin itinerary di Microsoft Word, kirim ke email gue atau DM via Instagram, nanti bakal gue reply dan bantu secepatnya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini yang paling penting nih. Bentar lagi terkabul enggak ya? Ini ada dari Vera Adam Taufik. Kakak, kapan-kapan open traveling bareng dong atau buka jasa traveling? Wah, ini pertanyaan yang gue tunggu nih. Sebenarnya gue dari dulu udah niatan pingin open traveling, traveling bareng teman-teman. Bagi yang belum pernah traveling, bisa bareng traveling. Cuman karena sekarang situasi dan kondisi kurang memungkinkan, dan gue juga belum matang 100% ngitung budgetingnya, kira-kira kalau bareng-bareng itu berapa. Soalnya kan beda ya antara solo traveling sama duo traveling atau grup traveling, itu pasti persiapannya beda. Gue masih mengukur minus plusnya, dan kalau udah gue siap, gue bakal umumin di Instastory. Dan mungkin ini terbatas ya, gue paling cuma nyiapin untuk 3 atau 4 orang, maksimal 5 orang gitu. Dan gue gak matok dari harus kalian dari daerah mana. Pokoknya nanti kita bisa janjian bikin satu grup, apakah di grup internet. Nanti kita bisa chat bareng-bareng persiapannya mau kayak gimana dan bayarnya berapa. Yang penting cara gue pasti low budget dan solo traveling. Jadi infonya bakal gue share di Instastory sekali lagi. Jadi silahkan follow Instagram gue, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Dan oke, ini pertanyaan terakhir, yang barusan pertanyaan terakhir. Jadi gue rasa cukup untuk edisi vlog kali ini. Untuk vlog-vlog selanjutnya gue bakal review negara yang udah gue lewatin sebelum gue ngupload vlog gue yang terakhir. Inisialnya HK. Wah, itu deket Jepang, deket Cina deh negaranya. Gue belum upload yang video itu, soalnya gue mau ngupload dulu yang ini. Soalnya ini kayak, this is kind of important that I should tell to everyone about this one. Jadi kayaknya ini informasi penting yang gue harus kasih tahu ke teman-teman. Jadi beres vlog-vlog ini, gue bakal upload vlog gue yang ke negara Hakka. Itu negara apa kota ya? Pokoknya itu asik banget videonya, jadi keep watching dan forget to like, comment, and subscribe. Bye!